Dok. Lalu, Pak, Pak, Pak. Ini bapaknya, Dok. Lalu, Pak Ben? Saya tuh kemarin mau jelasin ke dokter. Apa jangan-jangan lu berdua tuh sengaja kali ya? Nggak mau mengakui kalau itu anak gua. Keuntungan buat gua apaan? Terus kalau misalnya dokter salah paham, salah gua juga. Bayi di dalam perut aja bisa protes. Gimana saya di sini yang langsung menghadapi kekusutan hubungan kalian? Surprise. Hai. Aku bawain dinner buat kamu karena aku yakin pasti kamu belum makan kan? Tunggu dulu deh. Kok kayaknya muka kamu stres banget sih? Rencana manusia itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Tugas kita ya hanya menjalani dengan niat baik semaksimal mungkin. Jo, malam ini gue balik ke rumah bokap gue ya. Nice, kasih gue kesempatan, Lian. Demi si bocil. Harusnya lo tuh sekarang fokus ke Ella sama bayinya. Bukan mesra-mesraan begini sama Karissa. Lo yang udah kelewat batas, Ben. Mungkin karena selama ini lo selalu nemenin Ella, lo jadi ngerasa lo jadi pahlawan buat Ella ya. Kamu masih di sini? Hah?